Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, saya kali ini akan mengajak teman-teman untuk ngoyot bis lagi teman-teman. Nah, ini 9:30 terpantau ada Dewantara dengan julukan Satria yang sudah sampai di Terminal Duku Salam Slawi dan ini sudah diberangkatkan. Yang tadi yang Simponi itu sudah berangkat teman-teman. Nah, ini Dewantara dengan julukannya Satria. Ada Dewi Sri ini teman-teman. Dewantara sendiri ini kalau pagi itu ada dua ya teman-teman, yang warna pink dengan julukannya Simponi dan ini yang kuning dengan julukannya Satria. Oh, langsung sos teman-teman. Dan yang untuk angkatan malamnya itu yang warna oranye itu dengan julukannya adalah Sunkiss. Nah ya, Sunkiss. Infonya semalam itu nggak berangkat perpal. Nah, mungkin nanti malam itu mulai dibuat berangkat lagi karena sudah selesai atau sudah rapi bisnya. Ini kita sedang ngoyot bis Dewantara yang dengan julukannya Satria. Wah, ini kalau nggak kena lampu merah nggak bakal ke Uber ini ya teman-teman. Untuk sasisnya sendiri ini sasis bodinya ya teman-teman. Untuk bodinya sendiri ini buatannya dari karoseri Adi Putro. Oke, sip, lampu merah, jadinya nanti bisa ke Uber. Ini sampai di lampu merah perempatan, kalau ke kiri ini ke Rumah Sakit Susilo teman-teman. Bisnya masih ada di belakang sana. Ini bisnya teman-teman, Dewantara dengan julukan Satria. Ini sasisnya apa ya teman-teman? Kok nggak ada lambangnya ya di belakang? Biasanya ada. Tapi kayaknya sih untuk Dewantara semuanya pakainya Hino teman-teman. Dan ini kabar terbarunya, Dewantara ini sudah rilis yang JB5. Tapi untuk yang JB5 ini nanti dibuat jalan pariwisata, teman-teman. Dibuat jalan pariwisata. Nah, ini ada pariwisata Zafira. Mungkin itu menuju objek wisata Guci, teman-teman.
di Satrianya M Dewantara Ayu. Dan ini kita sudah sampai di lampu merah. Kalau ke kiri ini arah ke yang pabrik gula apa ya namanya, lupa. Dan ini kalau ke kanan nanti bisa alternatif Semarang, teman-teman. Nah, kalau ke sana bisa alternatif arah ke Semarang. Oke, bisnya masih kena lampu merah, kita tunggu. Sudah lolos dari lampu merah. Ini bisnya, teman-teman. Dan ini kena lampu merah lagi, teman-teman. Ini sudah sampai di perempatan apa ya namanya, PLN kalau orang nyebut, orang sini ya teman-teman, orang sini nyebutnya itu PLN. Nah, ini masih lampu merah, itu hidup ya teman-teman, walaupun kelihatannya di video mati. Nah, maksudnya lampunya ya, lampunya hidup. Dan bis yang kita oyot itu di belakang sana. Yuk, hijau, jalan lagi. Satria Dewantara. Ini kita sudah sampai di Yogya Mall, teman-teman. Di depan sana itu adalah Yogya Mall. Oh. Setelah terkena lampu merah dua kali langsung bus, teman-teman, bisnya. Wah, nggak terkejar nih kayaknya. Balik, teman-teman. Oke, ini kita sudah sampai di Tugu Poci, teman-teman. Nah, ini kayaknya ada pemberangkatan apa ini, umroh apa? Iya, umroh ya mungkin ya, teman-teman. Saat ini bisnya, dan ini mania-mania Basuri, menantikan Basuri tapi nggak dinyalakan. Ya karena mungkin dekat masjid ya teman-teman. Bos. Knalpotnya ini corong dua, teman-teman. Depan ada lampu merah lagi, tapi posisinya sudah hijau. Ini bisnya yang kita oyot, teman-teman. Ada di belakang sana. Sepertinya mau manuver ke kiri nih teman-teman, nyari truk yang di depan. Bisa masuk. Wah, motor nih. Saya set kiri. Terus ada bis-bis pariwisata raksana, teman-teman. Oke, nanti
nanti semoga baliknya ada pariwisata ya teman-teman, jadi bisa kita oyot lagi. Ini menyalakan lampu hazard, di depan ada yang naik sepertinya di sini. Ini di pom bensin apa ya namanya ya? Nah, ini bisnya teman-teman. Itu sedang menaikkan penumpang bisnya. Oke, kita ngoyotnya sampai di sini ya, teman-teman. Dewantara dengan Sulkan Satria, semoga selamat sampai tujuan. M Dewantara.